sukses besar di berbagai negara, film Exhuma dikritik oleh netizen Cina. Film Exhuma yang sukses dengan jutaan penonton di berbagai negara, bahkan mencapai 1 juta penonton di Indonesia, mengalahkan film Parasite, justru mendapatkan banyak kritikan dari netizen Cina. Film ini mengisahkan tentang dua dukun yang diperankan oleh Kim Go Eun dan Lee Do Hyun, serta ahli Feng Shui Choi Min Shik dan petugas pemakaman Yu He Jin, untuk menyelesaikan masalah satu keluarga yang merasa diganggu oleh makhluk gaib. Setelah rilis di Taiwan, netizen Cina banyak mengkritik huruf Cina yang dilukis di wajah para aktor dalam cerita untuk melindungi dari roh jahat. Netizen Cina berkata, mereka bahkan tidak mengerti apa yang mereka tulis. Melukis di wajah merupakan sebuah penghinaan. Namun netizen Korea menjelaskan itu bukan bahasa Cina, namun Hanja, karakter Cina yang digunakan dalam penulisan bahasa Korea.